tentang terdakwa Tom Hernandez dan terdakwa Andi Irawan. Para terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang. Para terdakwa menyatakan tidak bersedia dihadirkan penasihat hukum. Bahwa para terdakwa yang sudah menghitung dalam persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 40 KUHP pidana. Nimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum menghadirkan saksi dalam persidangan yaitu satu Edi Effendi, Edi Gusmi, Kusuan Di Sendrasa, Sendrasa Putra, Green Persihaan, yang semuanya pada pokoknya menerangkan para terdakwa. Nimbang bahwasanya itu persidangan dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dakwaan tersebut. Menimbang bahwa dalam perkara yang dibukti baik keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan, menjadi berpendapat bahwa seluruh unsur dalam pasal 41 KUHP pidana telah terpenuhi sehingga oleh karenanya kesalahan para terdakwa telah terbukti dan demikian para terdakwa tidak dipidana sebagaimana perbuatannya. Menimbang bahwa seluruh jatuhkan pidana para terdakwa yang terserah perbuatannya serta menyesalinya terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ini yang akan menuntut tuntutan yang berkenaan dengan persidangan mengadili satu menyatakan terdakwa Tommy Fernandez di Perum dan Kaso dan terdakwa Andi Irawan bin Jenderal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana penadahan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Fernandez dengan pidana penjara selama 2 tahun dan terhadap terdakwa Andi Irawan bin Jenderal Abidin selama 1 tahun dan 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan jalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya tidak para terdakwa cepat ditangkap. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Avanza DP 12 DP warna hitam, 1 buah celana panjang PDIT, 1 buah kartu tanda pengenal markas besar Korps Yuda Putra, 1 buah seragam baju TNI Raider Sriwijaya, 1 unit mobil merek Toyota Rush, 1 buah SNK 900 buaya masih dipergunakan dalam perkara sama terdakwa Jenderal Putra. 6. Membebani para terdakwa untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2019 dalam rapat musyawarah majelis hakim itu kemana di dalam persidangan terdakwa dulu pada dibuka oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Yakno, penyelidikan berganti, dihadiri oleh Tri Putri Bina, jaksa penuntut umum dan di hadapan para terdakwa. Bagaimana terdakwa Tommy Fernandez dan Andri Irawan ya? Majelis sudah menjatuhkan pidana untuk Tommy Fernandez karena sudah pernah dihukum sama dengan hukuman jaksa ya 2 tahun ya, untuk Andri Irawan dikurangi 2 bulan ya, terdakwa 10 bulan. Bagaimana sikap Tommy Fernandez? Andri Irawan?
sejahtera.